tang teng tang teng ae. Wah, koyo tentara rek. Lho iya, awak dhewe kan pensiunan. Pensiunan apa sama niku? Pensiunan Sri Mulat. Lah Sri Mulat iki gak ono saiki pensiun dadi YouTuber. Lho, kok dadi YouTuber? Hah, kudu bangga, Cak. Lho, lha iya guyu kok apa gak bangga guyu iku? Enggak. Guyu ku bangga. Lho, kok wah. Lho, sik tak kamera kok mesti gerak lho, gerak dhewe lho. Kalau ndelok iku. Jancuk anjene kamera iki. Tak stop iki. Stop. Pensiunan apa? Pensiunan Sri Mulat Republik Indonesia. Ya apa sih? Tak kira Sri Mbombok. Ya Sri Mbombok lah. Sing medeni aku wingi Sri Mbombok. Ya kali ini kita syuting di background apa ya? Apartemen. Wuh. Apa? Nang Australia iki ya Pak Dewi iki. Australia to. Australia gak loro ah. Sekali-kali awake dhewe nang Australia. Yo. Lah, iki Cak, iki kan demi teman-teman apa ya, namanya? Kamu ada apa goyang lagi? Stop. Anu, casih memang kurang. Demi teman-teman YouTuber ini, Cak. Ya. Kita iki awakku rodok gering. Ya. Tapi kita berusaha update tiap hari. Ya gak apa-apa, kamu rodok kering gak apa-apa, pokoknya gak sakit. Update tiap hari. Update tiap hari. Boleh. Update itu apa? Update itu harus berkibar. Loh. Update itu sama dengan berkibar. Oh, berarti saya mengibarkan bendera, berarti saya mengupdate bendera. Loh, bukan begitu maksudnya. Ya apa? Berkibar itu kita harus setiap hari ada di YouTube Cak Surong. Oh, loh, loh. Kayak contohnya, berkibarlah bendera lah tuh ya kan terus mau gini berupdate lah benderaku ini mosokmu. Ya enggak itu kan kata-kata dari update kode berkibar ya apa sih Cak? Kata-kata gantian lah. Nah itu Cak ini ya. Kita angle-angle loh ya. Kita ini berusaha menampilkan angle-angle ini ya. Kanggo dulur-dulur ya. Metropolis loh, from Australia. Metropolis saya. Metropolis from Australia ini kita ada di Australia. Wah, lo gimana lo? Berarti nang Australia kono kewan. Ya. Iku sing duwe murid. Ya. Apa? Kanguru. Oh iya, kanguru. Kanguru. Yo. Karena apa kok disebut kang? Kok gak disebut dik? Kenapa? Ya karena dia itu kakak kita. Lo iya sih. Berarti sama niku kewan juga. Ya, kita boleh dikatakan kewan gak apa-apa. Asalkan kewan itu yang meniru kita, bukan kita meniru kewan. Itu loh, Roh. Ya apa maksudnya kewan meniru kita? Kita jamin kewan ini apa maksudnya? Loh, jadi kamu, sifat kamu itu jangan seperti kewan. Tapi kewan harus sifatnya seperti kamu. Ya gak iso wong kewan gak duwe pikiran kok. Ya ya apa sih? Kalau dididik bisa. Contohnya anjing. Lu beda. Anjing itu adalah salah satu binatang yang memang mempunyai intelijen. Duh, gak perlu sampean bosong. Intelijen itu apa? Ngawur intelijen itu. Intelijen itu, intelijen itu adalah kayak insting. Gak perlu insting. Tahu saya. Instan, perlu instan. Instan, tahu. Apa instan? Instan itu makanan yang bergizi. Instan. Mie, gak perlu. Hah? Instan kok makanan bergizi? Makanan bergizi itu juga bisa disebut instan. Instanisasi. Wah, gak perlu kan. Ngapur ikut tambah. Kok bisa instanisasi barang? Itu apa artinya? Instanisasi itu yang sering dimakan oleh manusia, yang mana sering dimakan dan bervitamin. Itu disebut instanisasi. Wis, gue ngomong sakarepmu ngawur. Hah? Ngawur. Lho kok ngawur ya apa sih? Yo salah iku ono mana. Nah, ini hati-hati. Ini musimnya ini angin-angin apa, Cak ya? Angin ini termasuk angin pancaroba. Lho, angin sing wedok lho, Cak. Eh? Angin wedok. Angin memiri. Nah, mamiri. Angin mamiri. Ya, bukan pamiri. Angin mamiri ku ya, pasang. Kan? Berarti wedok kan? Wedok. Wedok. Ya. Ono angin sing... Pamiri ono. Buleti ono. Apa? Lo lesus itu. Angin... Oh iya. Buleti deh. Iki ono sing angin toples. Apa? Topan ambil lesus. Kan toples. Nah,
ono angin pentil mumet. Apa pentil mumet itu? Puting beliung. Puting itu apa? Pentil. Lah iya. Beliung mumet. Oh iya iya iya. Pinter kan? Kan kaya JTV. Persis JTV kan. Itu desa apa JTV itu? Jawa Pos TV. Enggak, kak, enggak ono, enggak ono. Lah iku pentil mumet. Usaman gak digawe kok. Iku masa lalu. Ya, masa lalu. Biarlah berlalu ya, terus. Masa sekarang dan yang akan datang. Lagu apa? Eh? Masa lalu. Biarlah berlalu. Terus. Masa kini. Carilah ya, lagi. Iku nyanyi tak beri-beri. Gak bisa aku lagu ngono-ngono ku lho. Aku iku lagune sing underground. Oh, iso. Apa underground iku? The man is the box the Iowa. The man is the box the Iowa. The box iku apa? Awo awi awo awo wedang kopi kulo cowo beli kupat di Jakarta istri empat hamil semua ya ana meneng apa utuk-utuk ublung-ublung apa iki Eko bendol irunge jemblung oh ngawur aku sampe meteng ae irungku lah ya apa gak koyo ngono ya kok sih ya, irung iki kadian ngene iki mulai aku cilik sampai saiki ya ngene iki cuma sing sedih brengose, saya kira brengose biar gak ono. Oh ya, ini ibu arek-arek Bu Risma waktu boyongan iki, Cak. Oh ya, ke Jakarta ya? Iya, boyongan. Ya, semoga sukses. Iya, boyongan lewat darat, Cak, wong saiki. Lewat darat iki berarti nggo mobil dhewe? Enggak. Lah, mosok lewat laut, Cak. Lah iya, kalau lewat darat itu kan berarti mobil sendiri, iya, konvoi. Betul, kan baru-barusan sebelum ini kan memang ibu dia enggak mau naik pesawat, enggak tahu kenapa. Iya, iya. Senengannya lewat darat. Iya, memang saya bilangin enggak usah naik pesawat, Bu, enak naik darat. Wah, sampean sapa bilangin barang itu? Aku beritahu Bu Risma. Sampean sapa? Pesawat itu nanti mbediting, Bu, tak warang ngono. Dukur soal ini pak pesawat. Bahasa Indonesia mbediting itu apa, Cak? Mbediting itu ngeredek. Ya enggak. Kok mbediting kok ngeredek? Mbediting itu takut. Loh, takut ya takut wedi. Wedi kok tak mbediting kok apa? Mbediting. Lah ya apa? Oh, mbediting itu berarti bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesianya mir-mir. Ya ngawur wis di wedi. Lha terus apa lulus sapa muni kata. Lha terus apa? Lulus sapa muni kata. Lha terus apa? Lulus sapa muni kata. Lha terus apa? Itu kok koyo ana arek wedo. Oh, nak lulung nang kono lho. Iya, lah iya. Berarti dhek guyu awak dhewe. Duduk arek suarane kok kuntilanek. Kok kuntilanek. Kok kuntilanek. Enggak apa-apa. Lah kuntilanek. Coba kuntilanek sendiri aja. Kuntilanek. Aku kuntil bapak. Ayo, besok orang asing ya. Iya, betul. Ini malam-malam nakal, man. Medeni lho. Gak apa-apa. Kamu gak wedi ame? Gak, kuntilanak. Awak dhewe kuntil bapak. Berarti ketemu nih kuntil-kuntilan. Ngono lho. Gak apa-apa, roh. Apa? Kuntil-kuntilan. Lah ya, kono kuntil anak kiri kuntil bapak. Iya. Gue boleh kuntil ibu. Iya, kan ya otak jenuh kuntil anak ya. Kok gak kuntil mbok, ta? Yeah. Kuntil budhe ta. Kuntil anak itu adalah suatu kuntil kata-kata yang abstrak. Kuntil karena senengane nggawa anak. Lah, waktu di kuntil anak nggawa anak ngono ya. Lah, iya iya. Memedihe hantu su, hantu nang Indonesia iki lak wake kaya. Wake. Lek nang ngone apa jenenge? Nang ngone luar kan mek twiti. Titi, akian kene kemamang. Kemamang iku ana lho, memedi kemamang. Ana sing murup iki lho, bola murup iso mlaku muter-muter lah iku. Konang iku. Kemamang. Oh, gak ngerti. Gak tau ro jamane. Pocongan. Ana. Nang ana kan mek Dracula. Terus vampir. Vampir. Wis iku tok, liyane gak ana. Lek ngene wake. Wake. Apa ae? Yo, terus kemamang, pocongan, kuntilanak. Terus genderuwo, Dalbo, Londo. Terus lha apa Londo melok medeni ku damput iki. Londo wingi medeni aku. Yo gak ukuran medeni ku ngetoki kon mek anggone. Lha lha apa ngetoki? Soale kan boloku kabeh Londo-londo iku. Kok sare sapa? Dadi tak dudui oh iki lho sura rek ngono aku. Terus mari ngono apa meneh? Terus ana sing genderuwo. Mari tak omong kok.
terus ono wewe gombel. Oh iya. Wewe gombel ono sing susune dawa gedhe ku. Lho, nek umba-umba susune dadekek mburi cocok-cocok-cocok. Sing mentil anake ning mburi terus ngono. Iku wewe gombel. Sing gondol-gondol arek ku ya. Iya. Saman-saman karo apa sampean ku bojone wewe gombel? Lho, enggak, aku tau ro. Omahe wewe gombel. Wewe bojone. Wewe gombel aku tau ro. Lah ya bojone sampean berarti. Lho, lho. Lah bojone sampean bojone wewe. Wewe ringin. Bojone arek. Lho, ngamur bojone. Aja gombel kono ndaya bojone. Kumpul.